Nunung Sri Mulat tetap kerja meski divonis kanker, demi nafkahi keluarga. Nunung Sri Mulat divonis kanker payudara stadium awal. Kendati begitu, dia tak menutup diri akan tetap bekerja sebagai komedian. "Ya lihat-lihat, kalau nanti kemoterapinya kuat, saya tetap kerja. Kan tergantung imun juga," ujar Nunung Sri Mulat di kawasan Tendean, Jakarta, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Keinginan Nunung Sri Mulat bekerja pun tidak dihalangi oleh tim dokter yang menanganinya. "Aku sampai sekarang nggak milih-milih, masih tetap jalan kerja. Ini kerja terus aku. Besok masih ada syuting sampai hari Jumat, masih baca nominasi," ujar Nunung. Lantas, benarkah keinginan Nunung Sri Mulat untuk tetap bekerja karena khawatir keluarganya bakal kekurangan biaya? "Jadi tulang punggung kan nggak seberat dulu. Mereka kan sudah gede-gede kuliahnya, sudah selesai, sudah mandiri semua. Meskipun ada yang ditanggung, tetapi tidak seberat dulu," kata Nunung Sri Mulat. Nunung Sri Mulat hanya ingin menghadirkan aura positif bagi dirinya sendiri dengan tetap bekerja. Lewat cara itu, sang komedian yakin bisa menguatkan imun di tengah perjuangan melawan kanker payudara. "Makanya pengin saya buat happy, biar imun kuat," kata Nunung Sri Mulat. Nunung Sri Mulat didiagnosa menderita kanker usai mendapati tumbuhnya benjolan di area payudara. Awalnya, ia tak menghiraukan benjolan yang masih berukuran kecil. "Ya aku pikir biasalah, nggak mikir sampai ke situ," kanker, ungkap Nunung Sri Mulat. Namun setelah benjolannya makin besar dan mulai menimbulkan rasa sakit, Nunung Sri Mulat akhirnya mengunjungi dokter untuk mengecek kondisi payudaranya. Sampai akhirnya, ia didiagnosa menderita kanker payudara pasca melewati serangkaian tes. "Aku sendiri kan memang dari keluargaku ada genetik kanker ya. Dari bapakku, ibuku, kakakku kena kanker semua. Setelah dilakukan tes, hasilnya ternyata benar mengarah ke sana kanker," jelas Nunung Sri Mulat. Diagnosa awal tim dokter diperkuat dengan hasil biopsi Nunung Sri Mulat. Benjolan di payudara pemilik nama asli Tri Retno Prayudati dipastikan sel kanker stadium 1. Nunung Sri Mulat yang sempat menangis usai divonis kanker payudara perlahan mulai bisa menerima takdir. "Ya gitu-gitu saja, dinikmati saja," ucap Nunung Sri Mulat. Divonis kanker, Nunung sering ajak bicara payudaranya sambil nangis. Komedian Nunung Sri Mulat divonis mengidap kanker payudara stadium 1 menuju 2. Berusaha tegar, dia tak bisa menghalau kegalauannya jika terbangun sendirian tengah malam. "Pastinya aku sedih banget, sepi, meski ada wa keluarga dan aku masih kerja, cuman kalau tidur bangun malam aku kebangun itu yang bahaya," kata Nunung dalam acara Rumpi, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Setiap terbangun di malam hari, Nunung sering menangis. Bahkan, ia mengajak bicara payudaranya karena tak mau kehilangan. "Itu aku nangis, aku ajak bicara payudaraku, kamu jangan kemana-mana, di sini aja, sedih sih," ujar Nunung menceritakan. Bagi Nunung, operasi pengangkatan payudara adalah hal yang menyedihkan. Sebab, ia akan kehilangan bagian dari tubuhnya yang sudah bertahun-tahun ada. Gimana pun juga kehilangan organ tubuh gimana ya, yang sudah bertahun-tahun sama-sama, kata Nunung. Beruntung, Nunung memiliki keluarga dan suami yang terus menyemangatinya. Padahal, ia mengaku kerap rewel dan menyebalkan sejak divonis kanker payudara. "Tapi alhamdulillah Ian, suami, sabarnya minta ampun, dot aku nggak ngerti kalau nggak ada dia, kalau cuma keluarga aja," ujarnya. Nunung kini hanya bisa pasrah pada Tuhan akan takdirnya. "Yang bikin kuat selain suami, aku masih punya Allah, aku yakin Allah akan menolong aku, percaya itu," kata Nunung Sri Mulat.